semuanya. Hari ini aku mau bikin pisang kocok ya. Ini aku punya buah pisang ya, dan bahan-bahan yang lain yang kita perlukan nanti ya. Pisangnya udah aku iris-iris ini ya bunda. Aku pakai satu dulu ya, nanti untuk bikin pisang kocoknya. Kemudian aku pakai mesis, kemudian mayones, kemudian susu kental manis, kemudian ini pakai susu cair juga ya. Kemudian ditambah dengan es batu ya secukupnya nanti. Ini aku kocok-kocok dulu pisangnya, jadi ditumbuk-tumbuk seperti ini ya. Kalau mau di blender juga bisa, tapi nanti terlalu halus ya. Jadi kalau dibikin seperti ini, jadi masih ada pisang yang ini ya, gerinjel-gerinjel pisangnya ya, jadi nggak halus pisangnya. Kemudian aku siapkan gelas, kita masukkan pisangnya yang sudah kita kocok-kocok tadi ya. Ini aku masukkan dulu pisangnya. Kalau sudah semua, nanti kita tambahkan es batu dulu ya bunda. Aku tambahkan susu cair, kemudian aku tambah mayones, kemudian susu kental manis ya. Terakhir aku pakai keju ya, ini udah aku parut keju craftnya, tinggal kita taburi dengan keju parut. Ini segar sekali bunda, mencoba bikin pisang kocok ya. Setelah itu nanti tinggal kita tambah lagi dengan susu kental manis, dan ini siap dihidangkan. Bunda, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Salam sehat selalu.